Emang dari Kobuser doang yang bisa menghilangkan sesuatu. Hebat, luar biasa, cepet banget Le. Cepet banget. Cepet banget, tau-tau udah ngilang aja. Oh iya. Padahal pemirsa gak tau di rumah kan. Iya. Nolai pada nongkrong. Gak usah dibilangin. Gak usah dibilangin. Iya. Seru, seru, seru. Itu kerjasama yang bagus itu ya. Tuh. Disulap. Itu namanya disulap. Disulap. Kayak Deddy Kobuser. 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 Deddy Kobuser. Yang disono. Ya. Gua kan di sini. Jadi Deddy Kobuser. Kobuser. Aduh. Wah. Lagi baca komik nih. Emang dia doang yang bisa baca komik. Gua juga bisa baca koran. Komik apa, Ruka? Makan mulu. Kok ini? Kalau mau dapat informasi baca koran, bukan tadi, baca tadi komik. Hujannya? Bukan hujan itu tadi bekas yang main itu drum. Oh. Lagi ngapain itu? Lagi baca book, lihat deh. Iya tahu, cuman booknya apa? Nggak tahu. Lah nggak tahu ngapain lu baca? Kan belajar, suruh belajar. Nih tolong bacain paman nih. Ya. Nih bacain ya. Berita. Sunat pinggir. Bodo amat, lu mau teriak-teriak juga silahkan. Lagu sama kerja di sini. Apa urusan lo? Ini sayangku, maaf ya. Dia sendiri yang bilang kan, bukan gua mah berasa sama anak sendiri. Nih, baca. Udah baca. Udah. Kalau baca jangan terlalu kenceng, pengang kuping. Ayo, bacain dong nih berita nih, paman agak buram matanya. Nih. Udah baca kok. Ngomong aja kagak bisa. Katanya mau belajar. Kalau belajar harus banyak baca, Haruka. Iya, baca hati. Le, jangan baca hati. Lah ngapain hati dibaca? Kalau harus hati, baca dong. Kalau hati itu diraba dengan perasaan. Oh gitu. Iya, gak bisa dibaca. Emangnya kamu mau baca hati siapa sih? Ada deh. Om tahu mau ngebaca. Siapa? Pak RT Bolot kan? Enggak. Iya? Enggak. Lagi. Itu kakek-kakek. Enggak dengar. Jangan dilihat kakek-kakeknya. Pak RT itu walaupun kakek-kakek tapi kupingnya bolot. Cuma sama aja, dia itu kakek-kakek, iya. Tapi aki-aki. Sama lah sama aja. Haruka dengar-dengar sehat ya? Hah? Dengar-dengar sehat nih. Hah? Dengar-dengar sehat nih. Hah? Dengar-dengar budak nih. Ketularan Haji Bolot kayaknya nih. Iya. Virus. Virus cinta. Haruka kayaknya lagi jatuh cinta jatuh nih Haruka. Cinta kayaknya ya, paling dari tadi, wah senang-senang, ceria-ceria, ngomongnya masalah cinta terus. Oh. Emangnya tahu artinya cinta itu apa? Tahu. Apa? Cinta itu ada deh. Aduh, kalau bukan keponakan, gua sumpit nih anak. Untungnya keponakan. Cinta itu serbuk mecin kena mata. Pedes. Le, Hah? Sepi amat gak ada tamu ini. Apanya? Hari ini gak ada kayaknya, Dek. Kita aja jadi ngobrol. Kita aja ngobrol yuk. Berdua. Yalah, kita aja ngobrol. Satu jam setengah. Iya, gitu. Kita jam ngobrol. Setengah. Iya. Kopi, mau kopi? Nah, tuh baru tuh. Nah, tuh baru tuh. Bukain. Kursi jangan di meja nih, tidurin nih. Kenapa ini? Pak RT kenapa Pak RT? Duh.
Jangan di situ. Udah tua keladi. Pak RT kenapa? Mamanya kan sakit, Mama. Orang sakit, lu jemreng-jemreng begitu. Gua lagi sakit di orang. Lagi sakit di orang, emangnya kenapa? Hah? Makanya bertobat ke dokter. Berobat. Berobat. Lah kalau masih muda mah berobat, nah ini tua. Kenapa, Pak RT? Kenapa? Udah, Le. Perasaan gua liatan gua udah jauh banget. Bandung aja perasaan gua jauh. Lah di mana-mana juga kalau diliatin di Jakarta, Bandung jauh. Udah sakit masih aja mau ngeselin. Sabar, Nek, sabar. Syukurin udahlah. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Ini RT ngaco satu-satunya dia doang. Pak RT, sakit apa? Hah? Dia yang ngomong. Dia ono. Pak RT sakit apa? Apa? Sakit apa? Dokter. Iya, sakit apa Pak RT? Dukun. Pak RT sakit apa? Kurang dekat, lu kejauhan. Kejauhan, sini, sini, tanya yang benar. Tanya yang benar. Pak RT sakit apa? Kenapa lu? Orang didudukin. Pak RT sakit apa? Apaan lu? Pak RT sakit apa? Demam. Ngeliat orang sakit apa? Lah kan saya tanya. Sakit apa? Neng. Iya, Pak. Sayang sama Pak RT. Dicuekin. Neng. Iya, Pak. Sayang sama Pak RT. Neng sayang banget sama Pak RT. Sayang banget kalau Pak RT minta apa aja dikasih deh, Neng. Sayang ya? Sayang. Cium dikit, Neng. Bang mentang sih ini, makanya ke dokter. Giliran nama cewek aja denger. Ke dokter. Dokter. Ke dokter. Oh, ngapain ke bengkel? Eh, gue minta tolong sama lo nih. Lo angkat gue jadi lurah dah. Biar gue pecat nih. Dia tawa lagi. Ya, bisa aja lu. PRT kalau sakit begini mendingan diistirahatin aja. Biar nyenyak, biar enak, biar seger lagi. Diistirahatin aja. Istirahat. Diistirahatin aja. Wayow. Melongong gitu. Diistirahatin aja. Lu, harus banyakin istirahat lu. Hah? Lah gue disuruh istirahat. Yang sakit kan Pak RT. Pak RT kalau sakit begini mendingan istirahat aja. Mami lagi gak ada, lagi di Bandung. Mami mana Mami? Lagi di Bandung. Lagi gak ada. Mami? Lagi di Bandung. Kemana dia? Lagi di Bandung. Siapa lu? Lagi di Bandung. Lagi di Bandung. Sini lu! Sini! Empat kali lagi di Bandung, masih aja. Dia wah, begini gua juga lu, kan. Bercanda mulu lu. Dikata bercanda gua. Gua padahal perhatian, suruh istirahat, suruh apa, masih aja. Iya. Gimana sembuhnya sih, sakit aja ngeselin nih orang. Udah biar begini-begini juga kan RT. Lah RT juga kalau ngeselin mau buat apa? Sabar. Jadinya juga diayak, sok banget nih RT. Oh, malah ketawa lagi, malah ketawa. Orang boleh orang sakit pada nih. Dah, istirahatin aja, PRT. Dadah. Nanti kalau ada Mami telepon, saya kasih tahu. Iya, dadah. Kalau ada Mami telepon nanti saya kasih tahu. Iya. Gua nanya enggak, gua pulang ya. Iya, kan saya udah nyuruh dari tadi. Mau pulang duduk lagi. Saya kan udah nyuruh. Dadah, PRT cepat sembuh ya. Nah, istirahatin aja ya. Silatin, banyak-banyak istighfar. Ini obat apa nih? Ini mah bukan obat, kue. Kue. Gua bawa ya. Tuh, kan lagi sakit masih aja nyatut.
susah. Ke jalanan kali buat dorongan obat. Oh ya, boleh, boleh, boleh. Boleh. Cepat sembuh ya, Pak RT ya. Ada sih dorongan obat. Haruka, kita selfie yuk. Biar satu. Iya. Yuk. Ini kebiasaan suka main Tom Cruise. Tom Cruise. Iya, itu. Kena mata gua. Ajaknya ke sini. Ajakin apa lu masa berdua? Om enggak diajakin, Haruka. Ikutan, Om. Jangan. Ngapain ikut? Coba gua yang motoin. Ini tinggal dipencet ya. Lah, gua juga tahu. Oh, udah tahu. Oh, tahu. Gua fotoin lu. Eh, Sul. Hah? Lu kalau mau motoin enggak usah pakai tongsis, begini aja juga bisa. Iya, motoin dia. Ya iya, motoin dia mah pakai begini aja. Oh iya iya. Ya, tiga ya? Ya. Nah, itu baru benar. Oh, bertiga? Ya. Biasanya kalau foto bertiga yang motoin mati loh. Eh, pernah. Jadi. Pernah dengar mitos gitu. Cika. Jadi, mobil belum lunas. Cika. Ya. Bawa oleh-oleh apa? Oleh-oleh dari mana? Katanya kamu dari luar negeri. Oh, iya. Belanja Ciseeng ya? Ciseeng. Itu aku bawa. Apaan? Dari Amerika. Iya apa? Dodol lah. Dodol mah di sini banyak juga kali di Garut. Dodol mah Garut. Katanya mau ngasih oleh-oleh. Ada oleh-oleh. Hidup lu foto terus ya? Emang begitu, ya, Le? Gue liatin update 2 menit kan sekali. Dia kan terkenal namanya Ratong. Apa? Ratu Tongsis. Pantesan. Yang keren dong, apa gitu. Di rumah berapa kali sih kamu foto-foto tongsis begini? Minimal sampai handphonenya lowbat. Sampai handphonenya lowbat? Berapa aja? Ada kepuasan apa ketika kamu bermain tongsis ini? Jadi kenyang. Kenyang? Wah, gesrek juga nih. Tapi yang benar, Cika katanya baru habis sembuh dari sakit ya? Nah iya itu benar, baru habis sembuh sakit bukan di luar negeri. Aku ke Tangerang aja muntah, balik ke luar negeri. Kenapa? Kenapa? Apa? Sakit apa? Malu ah, penyakit orang kaya. Gak apa-apa, lu cuman kutil doang mau sebutin. Nanti kita ngobrol lagi ya. Saya mau ngasih tahu pertanyaan kuis. Iya, jadi digantung ya. Kira-kira Cika sakit apa? Biar orang nggak penasaran. Penasaran, makanya digantung. Juminten, ayo. Yuk, bacain kuis dulu. Ibu, kan ini nggak ada handphonenya, Bu. Kan nggak ada. Gini nih kalau beli produk. Ya. Oh, pertanyaannya adalah gini, silakan. Ini apa? Twitter kuis. 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 Ya. Kuis. Ayo. Satu, dua. Iya. Kuis. Oh iya. Kuis. Ini kuis. Kan ngasih tahu sih. Ngasih tahu. Ayo, kita. Nah, aku baca ya, dengar dong. Haruka titik-titik saat masa sui jadi wartawan. Oke, wartawan, bukan wartawan. Wartawan? Ya. Mention ke Twitter. Mention! 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 Mention ke? Mention! Ini tuh, ini underscore talkshow dengan hashtag. Ini show. Ini talk show. Ini talk show, net. Wartawan. Oke. Ada pemenang nanti di akhir acara akan disebutkan ya? Iya. Okay. Tanya lagi. Oke. Okay. Cika? Iya, Bang Andre. Jadi sekarang ini kesibukan Cika apa nih? Selain syuting-syuting, katanya? Didi Wadi! Masih di Ini Talk Show. I love you. I love you too. Cika,
Cika ini saya baca di Google katanya suka banget sama ayam woku bikinan mamahnya. That's right, baby. Why you like it chicken? Okay, because I want to sugar up. Makes my mom nice. Cooking. Yes. Why? What's your problem? Sorry. Hebat Cika bahasa Inggrisnya. Yeah. Fasih bahasa Inggris. It's time on fried chicken and scarf from pancakes. It's okay. Well, this with my mom's from now. Nice. I remember. Really? You like in a chicken really? And your mother. Really? Nice. You forget me tomorrow, okay? Le. Mohon maaf, saya pulang duluan ya. Kenapa? Ini host sama bintang tamu sama-sama somplak gini hari ini lah. Ngomong kemana ngomong? Bahasa Inggris tuh yang jelas dong. Oh, okay. Cika? Yes. Cika? Yes. Jawab dong. Oh, okay. Jawab dong. Aduh, enggak ngerti bahasa Inggris lo. Oke. Okay. Okay, I was sort of this. Cika. Good job. Ganti ya. Oh, yeah. Sure. You want the fresh mac? Nyerah. Nih, Cika dirawat kemarin kenapa, Cika? Gara-gara bisul. Penyakit mahal. Ya, dikasih itu. Tahu deh. Penyakit bisul. Cika kena bisul. Kalian boleh ketawa, kalian boleh ketawa. Sabar. Bisul kok. Kopinya enak. Makasih ya, Pak. Mau minum gak jadi. Kopinya jadi nanggung. Nenek, penyakitnya bisul kamu. Jangan bilang-bilang ya. Mau gimana, jangan bilang-bilang, ini saya Indonesia nonton. Lah ini kan live. Oh iya, apalagi ini sering jadi trending topik dunia gitu ya. Berarti seluruh dunia suka. Seluruh dunia juga nonton. Bisa diceritakan gak kenapa terjadi bisul itu sendiri? Iya. Musik sedih. Sedih. Jadi awalnya saya kan terpaksa melakukan itu. Kenapa itu bisa terjadi semuanya? Ya, awalnya saya diiming-imingi aja. Ya. Tapi orang tua kamu tahu kan? Orang tua saya nggak tahu. Orang tua saya taunya saya tuh ke Jakarta tuh sekolah gitu. Ya. Tapi selama ini kamu melakukan hal ini, apakah kamu tidak malu dengan keluarga kamu? Ya, saya terpaksa karena kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Nah kan yang jadi pertanyaan gue itu masalah bisul. Ngapain ke kebutuhan ekonomi coba? Lu nanyanya. Lah orang dia yang jawabnya langsung begitu. Coba. Gak tahu Kang Sule, jadi katanya kalau bisul itu kebanyakan makan telur sama kalau enggak ya kayak kuman apa gitu. Terus tiba-tiba bisulan gitu tumbuh kan apa nih. Terus lama-lama makin kayak ngebengkak, dipegang dikit tuh kayak apa. Sakitnya tuh kayak sampai ke ulu hati ya. Sakit gitu di sini. Sakit banget. Ya namanya juga penyakit lah, harus sabar lah. Iya, tapi sudah sembuh sekarang ya. Ini sih masih diperban gitu. Oh iya, hari ini tuh mesti jadwal kontrol sama dokter spesialis kulit. Wah, malah kesini. Maaf ya kesini? Dokter. Iya. Nyari duit dulu lah. Gua kirain seneng sama acaranya. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Okay, I would like to introduce the next guest star tonight. Oh ya, Adventure. Adventure, gak nyambang. Okay, ladies and gentlemen, this is the next guest star tonight from Ini Talk Show. Please welcome Mr. Bayu Oktara. Oh,
dong. Biasa kan? Nih, kalau Kang Se. Ayo, besar loh. Waduh, bahaya. Masa? Ini karena... Gimana gitu? Cara gitu. Nyangkut. Rapper gua diobatin. Orang lagi nge-rapper diobatin. Rapper mana ada yang sengklek gini. Bayu nih gayanya kayak rapper ya? Masa, cuma gayanya doang, Kang. Tapi katanya dulunya kamu rapper juga. Cuman karena gak ada kerjaan aja. Wah, pengen denger ya, nge-rap ya. Nge-rap? Ya. Ayo dong. Drama banget. Judulnya ini talk show. Hah? Ya. Musik. Om. Yo. Ini talk show, ada dak terasa nak meninggalin mana seorang yang berangkat penting, tinggalin ungkap kita jadi keriting. Ini talk show, ini talk show, ini talk show. Yeah yeah, ada Kang Sule. Yeah yeah, ada Kang Andre. Semuanya jelema gelo. Abi teh seri seri wae. Ngerepnya sih oke, tapi cuman Andre dan Sule jelema gelo. Muntratnya dapet ya Kang? Alhamdulillah sih ada. Dapet. Keren, keren. Bawang, bawang. Kara, apa kabarnya Kara? Ciara, Ciara. Ciara. Ciara kan? Ciara. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Itu siapa sih sebetulnya Ciara itu? Anak. Anaknya, Le. Anaknya. Baru masuk kelas 2. Kan saya nggak nanyain sih masuk kelas 2-nya. Oh iya bener. Anaknya. Alasan. Kan ada lagunya, Ciara, Ciara akan... Piara! Piara. Piara, piara dunia. Piara! Piara. Ah, piara lu buat tak. Pala. Ini pala lu tutup nih. Paha. Oh, paha. Ciara, apa, Bayu, ya. Sekarang udah jadi... ikut kumpulan organisasi ibu-ibu ya? Katanya. Bergaul. Bergaul. Iya, apa harus berkumpul sama ibu-ibu? Katanya demi anak, rela bergaul dengan kumpulan ibu-ibu. Iya, saya mau kumpul sama bapak-bapaknya, Bo Oli, Kang. Oh, Oli. Bo Kecap. Iya. Jadi ya udah kumpul sama ibu-ibu, karena ibu-ibu kan biasanya suka seru gitu cerita soal anaknya. Saya jadi dikasih tahu bagaimana cara merawat, cara menyusui yang baik, cara merawat anak, mandiin, kasih makan gitu. Tapi ibu-ibunya mau gaul sama Bayu? Enggak sama sekali. Berarti enggak bergaul dong kalau gitu. Oke, ini satu masukan yang bagus. Artinya Bayu ingin mengambil inputan dari ibu-ibu tersebut. Ya. Bagus. Mencari ilmu. Mencari ya. Ilmu. Nah, Cika. Dalam. Cika suka banget sama Lee Min Ho ya. Lee Min Ho, Jin Chaya? Aigo, nee, sampai apa? Katanya kamu bisa gak tidur 2 hari 2 malam gara-gara kepengen ngelihat film Lee Min Ho. Iya, bisa jadi. Kamu seneng banget sama Lee Min Ho? Seneng banget, Boys Before Flowers gitu ya, filmnya. Oh iya tahu filmnya? Mm-mm. Yang berantem-berantem lucu. Okay. Hai, apa sudah kau lakukan? Sudah, diam saja, kau ini cari mati. Lo Doraemon atau? Oke, Sule. Kita akan berikan hadiah buat Cika malam hari ini. Oke. Kita apa? Akan undang inilah dia. Lee Min Ho. Wow. Serius? Terlalu lama untuk keluar. Lee Min Ho-nya tidak jadi datang. Karena terlalu lama. Tapi tenang. Sabar. Tapi tenang. Nanti bisul bengkak lagi. Ingat. Jangan. Tenang. Lee Min Ho nitip. Apa kata sih? Ini dia ngasih ini buat kamu. Iya. Cincayo apa? Oh, jongko poha. Basapan. Ya, jongko. Honde de yo. Cincayo. Jeng yong da he a. Jeng do hong bo yin de. Jeng chu ho a. Oke, dong yo a. Ah, takut apa sih enggak kan? Jangan deh. Duar. Orang kesrek takut mati subasa. Sini. Kenapa? Lo mati subasa aja takut. Ini harus dijelasin kenapa kamu takut sama tisu basah. Bukannya kamu seneng bawa tisu kemana-mana? Tisu kering, tapi kalau mau basah dibasahin. Lah ini juga tadinya tisu basah. Kenapa emangnya kamu? Cuma dibasahin jadi lembek nih. Apa ya? Abang puyeng gitu, puyeng baunya tuh kayak bau apa? Bau ketek kenek. Eh, enggak apa-apa. Haruka, ambilin minum. Ini puyeng katanya. Oke. Minum. Haruka.
Dengerin, no, minum dulu, minum. Minum. Nikmatnya minuman Neneng Haruka. Putih dan gurih, mantap dan molek. Teh asoy geboy. Silakan. Arigato, terima kasih. Oh ya. Terima kasih. Dah, Haruka udah. Hayo! Tembok nih. Banyak kan lagi. Nala. Enggak apa-apa dikit ini, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apa-apa biar mainnya bagus. Aku ke kamar ya. Aduh. Nyolong. Dia. Ambil telepon cabut. Ya, jauh-jauh dari Jepang dibawa kemarin ngambil telepon. Oke, Cika. Yes. Ceritain sedikit dong, Lee Min Ho. Tuh, kan lu juga yang begitu. Lu mah katanya. Katanya takut. Tapi aku udah mulai kayak suka tisu basah, tapi harus yang wangi ini, pantat bayi. Ada. Kalau gitu. Oh, yang ini bukan bayi. Enggak. Udah ada buang-buang. Cika. Marahin gue. Lee Min Ho. Ha, Lee Min Ho suka banget. Suruh pulang deh. Cika, ya ampun kaki. Tuh kan, ih baunya kesini. Buat tisu basah, ih Cika. Iya kan? Gus lu pecah lagi kali. Sini dong Cik. Duduk. Duduk ya. Baunya tuh kemana-mana. Udah gak ada apa-apa. Udah ya. Dari tadi. Wah, kenal mang? Mana bro? Kenal. Hah? Kenal. Tahu. Kenal lama. Teman lama dulu ya? Dulu. Iya. Zaman copet di Melawai. Dulu. Dulu sih waktu saya masih 21 Jump Street. Wih sedap. Ya jadi waktu menyopet itu sih udah lama. Udah enggak saya. Udah enggak? Udah imsak saya. Imsak. Kelihatan hari ini ceria banget. Iya dong, saya udah dapat kerjaan nih. Bagus. Tadi saya keliling-keliling kota. Jangan, bawa apa itu? Jangan kerja di ini tisu basah, ini takut. Bawa apa itu? Ini biasa. Musik dong. Bawa map, cari pekerjaan. Bawa map, cari pekerjaan. Bawa map, cari pekerjaan. Bawa map, cari pekerjaan. Hey, sekarang saya sudah nggak kerja. Sekarang saya bukan pengangguran, tapi sudah jadi wartawan. Hey, yo. Bawa map, cari pekerjaan. Bawa map, cari pekerjaan. Bawa map, cari pekerjaan. Bawa map, cari pekerjaan. Bagus judulnya bawa map. Udah nggak mau minta uang lagi sekarang. Ya, karena udah bawa apa itu? Bawa map, cari pekerjaan. Bawa map. Oke. Emangnya kerja apaan sih, Mang? Nggak, teman saya tuh ada teman saya SMA, si Wawan Orai. Rarai. Wawan Orai. Siwa. Oh, dia udah punya media cetak. Media cetak. Ya, media cetak. Makanya dia perlu kontributor untuk ngisi Mamang kolom-kolom di situ. Jadi Mamang mau jadi apa? Wartawan. Oh, wartawan. Wartawan ini, itu kan ini buat ngelamar kerja. Iya. Enggak, tadi udah saya kasih CV, biasalah dia kan minta. Udah. Bisa dulu kan saya jurusan jurnalis. Waduh. Oh, iya sempat apa tentang jurnalis. Jurusannya nulis. Nulis. Makanya sekarang saya mau jadi wartawan, pas banget nih. Wartawan. Yeah. War itu dari Jawara. Nih. Jawara. Tak itu tunya tanya. Tanya-tanya. Wan itu wanian. Jadi sebenarnya wartawan itu Jawara yang berani tunya tanya. Wanian. Ini pokoknya mah sekarang mah bagus lah peluang saya. Iyalah harus seperti itulah. Gak perlu minta duit ke kamu lagi saya mah. Bagus. Cuman untuk jadi wartawan tuh perlu modal buat kamera, terus bener. Alat rekam. Bener. Yang itu yang saya belum punya. Oh iya penting kalau ngejepret-jepret apa kan yang dilihat harus ada kamera. Harus pas itu. Jadi kayaknya perlu modal itu, Lek. Wih, sedap.
Gak apa-apa, yang penting isinya. Nah, yang rencananya nih, mau wawancarai siapa? Pokoknya mah ini, saya mah gak mainstream. Bagus. Jadi semua wartawan-wartawan udah biasalah ya. Tapi harus hati-hati mah, ya, jadi wartawan juga kan. Nah. Harus hati-hati kan, banyak yang hilang gitu, gara-gara apanya? Meliput berita. Ya. Oh iya. Jadi rame kan sekarang. Iya, iya, iya. Pokoknya mah tenang lah, Lek. Saya mah pokoknya mau cari. Ya mamang mah pasti tenang. Yang nggak tenang saya. Mamang mah pasti tenang. Saya mah nggak tenang pasti. Ya ini mah antara gagal dan nggak gagal ini. Orang duit nggak pernah kembali lagi. Ini mah berhasil ya pasti lah. Berhasil. Ya. Mudah-mudahan lah. Kalau nggak berhasil juga Argentina nggak apa-apa. Berhasil. Rencana mamang mau jadi wartawan apa nih? Majalah atau film atau apa? Semuanya saya cobain. Maruk kalau mamang gue mah. Pokoknya apa saya mah semuanya, saya tahu semuanya lah. Pokoknya soal yang diwawancara biasanya apa? Ya kalau yang biasa-biasa mah udah cemen lah ya. Jadi sensasi mewawancarai apa kira-kira? Ini pokoknya yang luar biasa yang atlet. Belum pernah wartawan mewawancari dia. Yang beda lah ya. Beda sekali. Nah, itu bagus. Biasa atau apa bagus itu? Adalah ya kalem aja kalau kita lihat aja nanti. Pokoknya nanti ada di headline. Okay. Headline ada, hadir. Okay. Headline, okay. Wawancara. Okay. Headline. Pokoknya mah nanti lah ya. Makhluk halus. Ya pokoknya mah, oh enggak itu mah tuh, enggak usum. Udah enggak usum itu. Ya lah ya, ini saya mau cari narasumber dulu nih. Ya, narasumber harus dicari. Jangan narapidana yang dicari. Enggak lah. Ya. Ini maaf nih ya, saya enggak banyak ngobrol nih. Iya. Biasanya sih kok. Mau kemana mau jalan lagi? Iya, biasalah. Kemana nyari kerjaan, kan dapat kerjaan? Ya udah dapat. Busi saya kan sibuk, jadi saya harus cari-cari yang lain gitu. Nyari berita? Iya. Oh, sip. Pokoknya harus up to date. Ya. Oke. Maksudnya apaan? Yo. See you in the later ya. Oke. Apa itu? Bre, ada info terupdate? Iya. Ada info ini, ternyata menjadi seorang wartawan itu gak boleh sembarangan. Biasanya wartawan itu meliput bukan hanya di tempat yang aman-aman saja, tapi kadang harus meliput ke tempat-tempat daerah yang peperangan atau bencana. Oke. Okay. Ganti kaca nako dulu ya. Kacamata. Ya, kacamata. Silakan. Salam, ini talk show. Saya akan menyampaikan, ini ada beberapa foto hasil jepretan wartawan terbaik versi WordPress di beberapa tempat. Yang pertama, kita akan melihat ini adalah foto oleh Alessio Romenzi, kerusuhan sipil di Suria pada Maret 2011. Fotonya? Ini, betul? Kalau salah kasih tahu. Iya, betul. Ya, itu dia. Kemudian foto berikutnya ada foto oleh Wei Seng Chen. Seorang warga Malaysia dalam mengikuti acara karapan sapi di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Ini fotonya. Oke. Dan yang terakhir, foto oleh Bernard Armangue. Seri mencatat eskalasi antara Palestina dan Israel pada bulan November 2012. Ya, coba tampilin dulu di TV, baru ntar saya angkat fotonya, takut salah. Ya, yang itu rupanya. Oke. Okay. Ya, ini dia. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Salam Ini Talk Show. Ada tamu siapa lagi, Ndre, yang ada akan datang di sini? Iya, jadi kalau kita melihat foto-foto tadi, Le, semoga saja kita bisa lebih menghargai profesi seorang jurnalis. Harus. Karena berkat mereka, kita bisa mengetahui informasi di luar dari berbagai bahan dunia. Iya, betul. Oke, bintang tamu selanjutnya, inilah dia, Tina Toh! Kabar, Tin? Baik. Udah ya, kelar? Belum, baru juga masuk. Silakan. Maksudnya salaman doang. Cepet banget, udah mau udahan aja. Hai. Hai, Tina. Hai, Tin. Tina, apa kabarnya? Lala. Di dia, wade.
Jaksa. I love you too. Saya mengucapin buat pemirsa di rumah, pengguna Twitter, karena kita masuk trending topik dunia ketiga. Yeay. Iya, iya, iya. Ini Bekasi. Yeay. Yeah. BKS 48. Yeay. Tepuk tangan, Pak. Semuanya. Oh, yang ini ya. Ya. Ada apa ya? Gak tahu saya juga. Saya mau ikutan aja anaknya. Saya gak ngerti ini teman-teman. Sama mas saya juga ikutan orangnya. Eh, apa kabar? Oh ya baik. Aduh, sehat ya. Alhamdulillah. Rambut ya. Potong. Potong. Jadi biasa ya? Biasa. Keren. Apalagi yang dipotong? Hah? Apalagi yang dipotong selain rambut doang. Oh. Tadinya mau dipotong sama leher sama saya. Jangan Tina, dong. Apa kabar? Baik. Masih tun. Bapak nanyanya gitu. Jangan tadi dipanggil orang Tina nanya, tun. Lagi apa gitu ya, masih tun. Gak kira sih kan udah ganti bukan tun gitu. Hah? Udah, masih tun. Masih. Masih bolong-bolong. Oh iya. Tapi udah sekarang enggak, udah dewasa. Udah dong. Ya. Tina ini katanya minggu depan mau ngeluncurin buku yang judulnya Tina. Iya ya. Nih bukunya, bukunya nih. Bukunya berisi tentang apa? Oh bukunya. Jadi kayak metamorfosis gitu. Apa? Metamorfosis yang menakjubkan seorang Tina Tun. Yang jadi, nulis Alia ya? Iya ada penulisnya. Oh ada penulisnya. Kamu gak nulis sendiri? Ada tulisannya sendiri juga. Oh. Tapi... Keren, ya. Apa isinya itu Tina? Hah? Isinya tulisan. Isinya tulisan dong. Isinya oncom. Kenanya lihat tulisan. Perjalanan hidup Tina. Ontong. Ya. Ya, Tina tuh lagi kecil. Tuh ya, jadi waktu kecilnya kecil, gimana? Terus gedenya gimana gitu. Buku ini bisa gembil kayak donat. Kamu gedean kecil daripada gede. Hah? Bisa dibeli di mana? Kecil bener. Hah? Oh iya. Bisa dibeli di mana bukunya? Ini udah di toko-toko buku terdekat gitu. Oh. Jadi ini udah ada di toko buku terdekat, di apotek terdekat juga ada, di toko bangunan juga ada semua. Karena saya promosi nih di mana-mana. Jadi bisa ya dibeli ya 20.000 ya, 30.000. Jadi kalau misalnya itu beli banyak bisa diskon 25% kok. Lapaknya udah tutup abangnya. Kenapa ibu masih tapi Le, Tina ini luar biasa, Le. Album single udah keluar, pernah bikin girl band juga keluar, sekarang nah, bikin sekarang bikin keluar lagi. Besok lagi mau bikin apa? Bikin masalah. Jangan dong. Tapi katanya Bayu juga ngarang buku juga ya? Iya Bayu. Lagi nulis tapi belum jadi-jadi. Kalau Tina kan cepat. Lu gak jadi-jadi gimana mau jadi? Nulisnya di batu. saya ukir gitu di kayu. Belum jadi-jadi. Kenapa gak jadi? Ada halangan? Iya ada halangan. Idenya mampet. Udah berapa lembar yang kamu tulis? Banyak, kira-kira 2 lembar. Tentang apa? Tentang 2 lembar banyak. Lah banyak tulisannya. Itu juga prestasi. Oh, kertasnya 2 lembar. Saya kan nanti bukanya cuma 3 lembar. Tentang bikin buku. Contekan. Tentang radio. Oh tentang radio. Radio. Kalau Cika boleh nggak saya tanya lagi mat? Kira-kira nanya aku. Lah kan mau nanya, nanya aja. Kakak saya mau tanya. Oh, iya, boleh ya, tanya? Boleh. Boleh nggak saya nanya ini dulu? Itu pertanyaan sih, itu pertanyaan. Pertanyaan juga. Ya udah bilang aja iya gitu. Boleh nggak? Boleh. Pertanyaan Tina punya bisnis kosmetik ya? Oh iya. Kosmetik apa? Kosmetik buat muka, mau nggak? Oh, masa saya. Tapi kalau... ini bagus loh nanti kalau itu kan jadi serum gitu, jadi bisa bikin mukanya tuh lebih cerah gitu. Jadi yang jelek-jelek tuh bisa lebih cakep. Ini kayak di Instagram ya, dagang mulu ya. Tapi hebat Le, baru hari ini saya dengar kosmetik ya. Yang manual nggak ada? Ah itu otomatis. Otomatis. Enggak kan kosmetik. Itu otomatis, Pak. Kira ada kos manual gitu. Make up. Oh, make up. Le. Ya, saya baru dapat informasi lagi. Hah? Ternyata ini talk show udah masuk ke trending topic worldwide ke pertama. Oh. Yeay! BKS 48. Keren banget. Yeah, luar biasa. Penonton di sini nanti pulang dapat besek semua ya. Tina hobinya renang. Hobi renang, hobi mah banyak. Banyak. Nyanyi, nari, renang, jalan, makan, tidur, hobi. Tapi renang? Renang hobi. Hobi banget nggak? Hobi renang. Ah, hobi banget. Jadi kalau dulu tuh sempat, ya itu di buku juga ya, dibahas gitu. Jadi renang dulu pas lagi diet. Ini kenapa bikin buku ini kan selalu ditanyain, kok bisa kurus, kok bisa berubah gitu-gitu. Pasti ditanyain, nah itu salah satunya renang juga. Dulu kalau renang bisa 50 kali bolak-balik kayak 100 kali gitu. Katanya gaya yang sering dilakukan gaya batu ya?
Wow. Batu gimana kayaknya? Berdada. Ini yang tutup plung ke bawah. Gaya kan kat. Nah. Ada suaranya lagi. Plung. Aduh, gaya dada begitu nyemplung langsung dada. Cuma dada. Oke, kalau begitu karena Tina Tun sukanya renang. Ini saya akan berikan hadiah lah, bukan surprise ini buat Tina. Wow. Mungkin bisa bermanfaat di kala kamu berenang. Asik, ya. Mana dong? Ini. Jadi. Gue takut deh lo. Apa mau? Ntar maaf saya mau tanya, kan renang. Iya, renang. Kan, renang kan harus lihat ya Pak? Iya. Kenapa ditutup ini? Ini kan dibuka nanti. Oh, buka dong. PR ya. Mau nanya, ibu pakai gituan mau ngelas gimana? Coba, Tina, coba dipakai. Ya. Dipakai, terus kamu seolah-olah kamu renang, coba. Oke, gini. Ah. Gimana? Kalau gitu nggak kelihatan, itu nggak kelihatan. Ya, justru ini bisa. Untuk menghindari ikan-ikan buas yang mau masuk. Iya. Oh, jadi tertangki sama itu. Iya bisa nih, bagus nih. Ya. Jadi sebenarnya kalau ditutup. Makasih loh. Tina. Ya, sama-sama. Berapaan nih? Nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Jadi kalau yang ditutup itu, itu lebih digunakan kalau Tina berenang di kali atau di empang. Di lumpur. Supaya gak, iya, supaya enggak melihat. Oh, bareng lele gitu ya. Sebetulnya ini kacamata las. Dia mau berenang, Pak. Tadi kan dia hobinya berenang, bukan nah, iya. Itu. Nah, iya, ini kan kacamata las. Kalau kita pakai renang, ini jadi apa? Kacamata renang. Iya, iya. Jadi iya, iya betul. Jadi kacamata renang loh. Kalau dipakai las, kacamata las. Waduh. Dari mana itu? Dari kamar? Buat siapa? Tahu nggak ini? Nggak tahu. Apa namanya itu? Nggak tahu. Tapi makan aja. Hah? Ini gesek banget. Ya. Tahu nggak ini? Nggak tahu katanya. Ini namanya getuk. Getuk. Getuk lindri. Mau ngambil apa lagi, Aruka? Oh, minum. Iya. Dua dong. Enak nih. Iya, kenapa dua? Ayo, dicobain. Satu kan? Oh, buat Tina. Ini belinya kapan? Oh, pagi bau loh. Enggak. Tadi satu menit yang lalu. Oh. Wah ini enak nih. Coba aja, enak kok, lumayan. Nah. Ah, kelapanya jangan banyak, kremian ntar. Enak. Ini makanan tradisional. Enak getuknya? Getuk. Getuknya enak banget, dari rasa lilin. Dari sampe, dari sampe. Beneran. Nah, silakan. Enak, enak. Dimakan. Ya, yuk makan aja, gak usah ngobrol lah. Enak banget, apa? Ya lu tanya dong. Nah, kalau orang lagi makan, gue mau nanya bagaimana coba lagi jawabnya. Makan gak boleh ngobrol, ya kan? Andre. Pantang, ya kan? Pantang. Ah. Kalau kata orang tua bilang makan sambil ngobrol gak boleh. Boleh. Gak makanya. Boleh, itu sudah makannya. Iya. Itu kalau mau ngobrol, BBM aja lah, nge-WhatsApp lah. Lah namanya bukan talk show kalau begitu mah. Ngobrol biasa aja udah. Saya lagi diet. Oh diet. Oh. Ya. Ngapain musuh? Lah orang gak ngapa-ngapain nih pukul. Aduh. Kenapa? Mau apa? Mau apa lagi? Oh, kopi. Nah, tumben minta. Ya, oke. Ciumin lagi. Soalnya tadi bau jigong. Ini, Haruka, Haruka. Coba duduk deh. Ini kalau di foto frame gini bagus loh. Kayak apa? Ini anaknya. Ini supirnya. Gak tau nih. Ini bagus kan? Coba, kalau keluarga. Silahkan. Goceng lu. Oh gak boleh sini ya? Gak boleh, jelas. Emang masih gitu? Iya. Bayar goceng. Terbayar. Iya sih. Mulai, musik ong. Iya sih. Ih. Isir. Eh, sudah terserah. Terserah lo mau apa ya. Ah. 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 Kok
Ika mau nyobain? Udah kan selek. Ya, mau nyobain? Ini yang mau nyobain? Enggak. Ya udah enggak. Padahal enak loh kalau nyobain. Ambil tadi. Lagi. Teman, dulu ya. Bawa sini dong. Iya, lu makan semua. Eh, Pak RT udah sehat. Udah sehat nih Pak RT nih. Baik ya. Pak RT udah sembuh. Udah sembuh. Udah sembuh, Teh. Udah sembuh. Iya, udah sembuh. Udah sembuh. Belum kayaknya kalau kayak begini. Apa? Sih. Udah sembuh. Udah. Sendiri. Hah? Udah sembuh. Jalan aja. Udah sembuh. Kampung biasa. Nah, gue yang nanya. Nih. Tanya. Udah sembuh Pak RT? Alhamdulillah sehat. Dia nanya dari mana Pak RT dia. Oh. Nanya. Orang nanya udah sembuh. Hah? Ngapain sini? Udah sembuh. Pak RT udah sembuh, RT. Ditanya sama Kang Sule biar udah sembuh. Biar pada tahu namanya gue udah sembuh. Iya. Iya, nanya. Dia nanya. Apa nanya? Kalau udah sembuh masa gue kemari. Ya iya, makanya saya nanya. Berarti udah sembuh dong. Iya, makanya saya nanya. Ya enggak? Iya. Berobat gua? Iya. Iya. Kalau gua enggak berobat belum sembuh. Iya. Makanya iya, sembuh gua berobat. Iya. Bong sekali lagi saya banting Pak RT. Pak RT, ngopi. Ngopi mau? Mau. Mau ngopi? Mana kopinya? Giliran kopi denger. Tanyain semuka kagak denger. Kupingnya kecoak mulu sih. Kopi ya? Percuma dia gak denger. Gak denger dia. Percuma dia gak denger. Musik dong. Kalau orang-orang ngopi pakai musik. Males nanggepinnya gue. Belum. Musiknya nggak ada. Musiknya nggak ada Pak. Begitu dong. Kopi terlalu manis. Bukan musik kompak ya. Au. Ini orang umurnya berapa kalender lagi ya? Ribet banget. Iya, kalau kecil ya. Coy. Jat. Bener kalau terpikir ya. Dia ngomong apaan, Pak RT? Barusan ngomong apaan? Nanya apaan barusan? Pak RT nanya apaan? Iya, katanya hebat juga di sini. Capek di sini, capek. Pak RT. Di sini. Depan Pak RT, depan. Ya Allah, di sini. Kok udah tahu saya duduk di sini? Andre. Mau getuk enggak? Ah? Getuk. Apa? Getuk. Getuk aja, pala saya getuk aja nih. Getuk. Tuh makanan, getuk. Bolu. Getuk. Depan. Dodol. Cika, tolongin Cika. Paling ada itu bener getuk doang. Lah iya kan ngomongnya begitu tadi, getuk. Pepe mau getuk. Mau. Gak panas, Pak RT. Pak RT, ini gak panas. Baru matang apa? Seblok. Doang ke lu. Makanan buang-buangin. Tuh. Awas. Pakai masuk lagi. Ah.
bacain Twitter dulu ya. Bacain Twitter dulu yang masuk nih. Aduh kak, kaca. Kuis. Sabotase lo. Kalau aku bisa. Coba kalau kamu mah pasti bisa. Kuis. Cantik. Cantik kamu mah udahlah. Kamu mau bidadari lah, udah. Yuk. Kuis lagi, kuis lagi. Kuis. Hei. Ih, enggak bisa ini. Bolot. Oke, kita akan bacakan Twitter. Ada 3 Twitter yang masuk. Silakan, Haruka. Silakan. Kamu. Ya, dari Nona Putri. Haruka makan bubur pakai sumpit saat masasui. Wartawan. Wartawan. Selanjutnya. Ya. Selanjutnya ada satu lagi. Nih, ya. Dias MHS. At in talk show, Haruka selfie pakai telepon rumah saat Mas Asui jadi wartawan. Ya. Okay. Eh, satu lagi. Oke. Okay. Dari Gesti Lestari. Ya. Haruka loncat-loncat sambil ngomong kuis saat Mas Asui jadi wartawan. Oke. Ya, yang belum ikutan silakan kuisnya. Pertanyaannya Haruka dititik saat Mas Asui jadi wartawan. Mention yes. Ke at ini. Mention. Dengan ya. Hashtag #ITalkShowNet wartawan. Oke, itu dia. Nanti akan diumumkan pemenangnya ya. Coba, nangkene wae. Nangkene wae. Tina. Tina, hadir? Ada. Oke. Okay. Mau tanya dong, katanya Tina ini pernah. Mulut bu, belepotan beneran. Serius loh? Iya, banyak makanan. Kang beca, kang gorengannya. Jangan. Lama-lama. Kebiasaan lama yuk. Kenapa sih? Ini mah masih mending makanan dulu mah, kaki meja. Katanya pernah dulu ke mall pakai piyama. Dan belum mandi, kok bisa begitu? Itu satu mall pada pingsan gak? Kan pakai piyama doang, gak bawa bangke juga. Kenapa bisa begitu? Enggak. Apa namanya? Ngelindur gak? Enggak, memang suka kayak apa, kalau mau ke mall cuman kayak mau ngapain aja gitu. Pernah waktu itu ke mana juga, ya udah mau tidur langsung pergi gitu. Oh, emang mungkin mallnya deket kali dari rumah. Iya, mallnya deket gitu. Oh. Pernah ke kemana juga pernah. Sebenarnya kalau gak mau repot mah gampang. Kenapa? Mallnya aja suruh ke rumah. Bisa. Cika. Iya. Lihat Sule gak di mana? Orang nanya nanyanya. Itu dong. Nanya apa kek? Ya kalau lu mah ngapain gue tanyain lagi. Tanya sih kan ada banyak. Gue mah luar dalam udah tahu lu. Kang Sule, ya ampun. Bukan. Kenapa jadi begini? Sebentar. Ini jenglok. Sebentar, sebentar. Le. Lagi di mana? Di mana? Di MK. Hah, ngapain? Oh, MK. Hah? Iya, hati-hati di sana dan. Lagi agak-agak gimana? Lagi mau kawin. Iya. Kirain MK itu. Oh, mau kawinin. Barusan lihat bayangan enggak? Enggak. Lihat. Ya, lihat. Yaudah, aku cari Kang Sule ya. Coba kamu cari di belakang. Aku endus ya. Dia begitu orang yang kadang-kadang suka ngelindur. Nah. Tuh. Tina, katanya pernah ke mall ya? Udah. Hey. Makannya. Udah. Oh, udah. Udah dari mana? Udah dari nanti, tadi. Nanti pertanyaan. Cika, kamu ya, itu enggak pernah hafal jalan ya? Nah, ya nih. Jalan. Ini baru pertanyaan. Jalan apa yang kamu hafal? Jalan ke neraka? Coy. Semua jalan Kang Sule. Semua jalan. Iya, kalau misalnya mau lokasi syuting ke misalnya lokasinya di mana di apa namanya misalnya di Kelapa Gading di jalan apa? Orang-orang pada tahu terus aku enggak tahu. Mm-hmm. Silakan Tina dihabisin aja. Saya ngobrol. Jadi kalau enak pergi loh. Naik mobil naik apa? Ya beli martabaknya di mana enak kok? Lah pasti enak lah gratis.
Itu dia maksudnya. Terus Cika gimana? Iya jadi yang ngapal jalan pasti mama. Oh mama yang ngapal jalannya. Dia modelnya pelor le. Habis nempel molor. Oh, iya. Oh jadi tidur gara-gara tidur di sama mobil. Sama kayak Koko. Asisten gua. Oh, iya. Masuk mobil nih. Masuk mobil. Masuk. Blok tutup pintu. Gua di belakang tuh. Jadi di depan samping supir. Yeah. Klik. Gua hitung aja nih. 3, 2, 1. Blok. Itu langsung tidur udah. Sampai rumah. Otomatis itu. Oh, asistennya sama kayak Cika tidur. Juga gitu kan. Oh iya sih. Iya kadang mainin handphone kayak gitu-gitu. Terus kalau enggak tidur tiba-tiba udah di lokasi aja gitu. Tapi kalau Bayu katanya lupa gara-gara kejedot meja pernah ya. Sering. Suka seradak-seruduk gitu biasa aja. Suka slordeh kalau kata orang Cirebon mah. Jadi kadang-kadang slordeh. Slordeh. Slordeh itu sayur. Lodeh. Suka kejedot jadinya. Lodeh gue deh. Jadi suka kejedot. Jadi apa juga bisa sering kena meja, tembok, sikut orang. Oh, sering kejedot. Iya. Kamu gimana sih kesehariannya? Kok bisa kejedot? Kayak gitu. Iya, tanya ini gue bingung jawabannya. Gimana kesehariannya? Kamu suka jedot WC itu ya? Ngedot! Oh, beda. Itu di meja DJ katanya pernah ya, lagi nge-DJ. Enggak. Itu mah namanya orang. Mungkin karena kalau kejedot meja DJ, karena ngantuk, ya kan jam 11 sudah waktunya tidur. Ketiduran mungkin, kejedot bisa jadi. Oh. Cuma saya lupa, DJ bukannya cuci kaki tidur. Ngantuk kan DJ. Tapi waktu itu ada saksinya kan ketika kamu tidur. Kejedot sama meja. Ada orang yang ngeliatin ya. Kayaknya sih ada. Ada ya? Ada kayaknya. Oke, kalau begitu dan inilah dia saksi waktu dia kejedot. Saksinya mana? Terlalu lama. Kelamaan, kita ada waktunya. Aku mau dong didatengin itu, kelamaan. Apa namanya, artis Hollywood. Kelamaan. Wah itu mah susah tuh kalau ngedadak ya. Begini mah. Gak bisa ya? Susah. Standby. Okay. Kita gitu ada waktunya, 5 detik gak bisa masuk udah. Iya. Siapa juga bisa diundang berarti di sini ya? Bisa. Waktu itu pernah Bon Jovi. Diundang ke sini. Ya. Itu menjadi surprise. Kita hitung sampai 5, gak datang. Pulang. Pulang. Oh, trending topic nomor 1 kan. Pulang. Jadi bintang tamu dah. Iya, kesuruh pulang. Kalau Tina Tun sendiri suka kayak Cika sama Bayu gitu, suka tidur. Apa? Tidur. Jatuh, gitu. Oh, enggak pernah. Enggak pernah. Tapi waktu paling kalau tidur tiba-tiba di kasur, tiba-tiba ada di ruang tamu gitu. Hah? Tidur di kasur tiba-tiba itu ngelindur berarti. Beda ya itu ya. Enggak, sama, tidur juga sih. Tapi ngelindur tiba-tiba ada di ruang tamu. Ya begitulah. Sampai enggak saat ini? Enggak pernah masuk kalau tidur aja gitu. Dan tidurnya tuh anteng biasanya. Biasanya tidur sama siapa sih? Hah? Sendirilah. Masa? Enggak, maksudnya kan ada mama atau enggak pembantu. Biasanya gue agak emosi gitu ya. Enggak, sendiri. Oh, sendiri. Ya paling temenin guling, bantal. Oke, kalau begitu kita akan panggil dia. Guling yang temani Tina. Inilah dia. Guling itu Tina datang. Bang Saswi jadi apa sih? Wartawan. Apa aja dipotretin sama dia? Iya, wartawan. Emang dia jadi apa sih dia? Wartawan. Bawa ini foto? Iya, wartawan. Bawa kamera? Wartawan! Wartawan, jadi wartawan, wawancara, apa kabarnya, tulisin, potret, begitu. Lagunya kayak wartawan aja ya. Lah kan begitu. Tadi udah diomongin begitu. Emang kenapa Pak Rete? Foto ditulis lah iya. Itu wartawan, namanya wartawan. Gue ngeliat kan? Lah iya, itu wartawan, Mang Saswi itu mau jadi wartawan. Mawa-mawa itu anu kamera. Iya, wartawan. Buku. Wartawan. Apa aja dicatat. Sabar, Le. Sabar. Itu wartawan itu. Sabar, Le. Udah. Ikhlasin aja. Yeah. Makanya gue tadi di kamar mandi jadi lama gue. Jadi kayak ini, lagunya kayak wartawan gitu. Ini udah mau nonton, Le. Gue teriak-teriak dari tadi, Le. Iya. Hanya lama gue kamar mandi tadi. Jadi wartawan kali ya? Lah iya. Tadi kan sudah ngomong. Udah dipotret. Iya, wartawan. Ada orang-orang wartawan.
Lele, udah daripada pusing, Pak Bolot suruh bacain aja Twitter. Lah gua nyuruhnya bagaimana? Orang kakak denger. Oke, kalau begitu kita akan membacakan pemenang Twitter. Ada dua pemenang. Inilah dia pemenangnya. Siapakah pemenangnya? Ya, bacain. Pemenangnya siapa? Haruka, baca. Silakan. Mang Sasfi mau bawa merah. Gak tau ceritanya. Gak tau ceritanya. Catetin dia tadi. Inilah dia pemenangnya. Bacain, bacain. Pemenangnya adalah Abe. Haruka cabut koyo hi. Haji Olot. Ayo, apa? Ayo. Hei, hei. Ayo, ayo. Hey, hey, Haji. Hey, Haji. Bolot saat Mas Asui jadi wartawan. Ya, nyebutin koyo Haji Bolot saat Mas Asui jadi wartawan. Ya, pemenang yang kedua. Susan Ferawati. Ya. Ini Anda talk show. Ya. Mereka maski paso ular segede bola basket ke lubang hidungnya Sule saat Mas Asui jadi wartawan. Oke, itulah dia kedua pemenangnya. Selamat mendapatkan merchandise dari Ini Talk Show. Iya. Lah lihat tapi lu. Lah iya nih kan lihat di kata rabun gua. Lah iya tahu. Lah enggak usah digeserin ke sini. Dari jauh juga kelihatan. Aduh. Weh, cocok kalau bisa ngutuk nih gua kutuk RT sumpah. Jadi apa? Hah? Kutuk jadi apa? Gua kutuk jadi kapsul. Gimana? Cocok nih, Haji Bolot memali nih. Dua. Topinya. Topinya. Udah nih, saya udah berhasil. Gimana perkembangannya? Sudah wartawan. Berhasil mewawancarai, ini sosoknya misterius. Keren, oh, Mamang. Pokoknya top. Saya udah mewawancarainya dengan, wah, mendekatinya aja susah. Menghubunginya aja susah. Tapi Mamang udah sukses untuk mewawancarai. Udah. Mamang udah sukses untuk mewawancarai. Udah. Ini udah. Tapi itu omongan gue tadi. Udah. Ada ininya gak buktinya, Mang? Oh, pengen lihat. Boleh gak sekarang pengen lihat? Kira-kira ini kalau saya lihat, buktinya mana ada? Ada lah. Ini udah jadi. Sini. Jangan dipegang. Lu nimpalin aja lagi. Orang mau di situ yang mau dikerjain, kita dipisahin. Untung ada gua nih. Bodoh. Malah kita yang dipisahin. Coba Mang, hasilnya Mang, lihat. Udah ini. Coba kasih Sule kali mau dilihat. Enggak akan denger di situ, Mah. Kali mau dilihat sama Sule kan. Ini bukan dilihat, ini didengar. Mau lihat, mendengar. Denger. Ini rekamannya, Le. Enggak usah denger, kupingnya curak banget, Mang. Udah saya rekam. Di play, Mang. Aduh, bentar belum. Ini harus diejek dulu, Le. Diejek dulu nih. Iya, ada nih. Ini kasetnya. Da. Baby Express on hebat nih. Gua kan denger. Mengenai soal ini kemarin tuh. Mau tahu banget soal kemarin kayak denger aja apa coba. Yang kemarin apa? Yang soal pembunuhan nih tadi. Pembunuhan. Orang enggak jelas begitu. Kok suaranya gitu, Mang? Wah, saya kayaknya kira ini gagal nih, Mang. Enggak benar saya mah. Saya dengerin apa biar benar. Dibalain. Emang gitu dia. Dia suaranya emang seperti itu, Le. Mana lagi? Coba di kayaknya suaranya kayak bukan orang biasa. Wawancaranya di dalam air ya? Coba play lagi itu orang. Keren. Coba di rewind nih. Aduh, ntar harus diejek dulu kata saya juga. Diejek. Hei,
baru mau nih gua. Waduh. Gawat juga tuh. Oh, gawat. Gawat. Maybe I press the wrong button. Dituntut. Dengar gak? Akhirnya dituntut. Sip, Rek, pokoknya mah ini berhasil lah. Mamang, ini saya curiga nih, Mamang mau wawancarain siapa sih? Aneh banget soalnya itu. Tuh beraninya ya. Ini serius, ini benar. Berani apa? Pak Haji tahu artinya? Yang tadi? Kagak. Saya lagi mau tanya. Enggak. Kalau kagak ngapain manggut-manggut dari tadi kayak yang benar. Pakai segala mau dituntut, tuntut dari mana? Tuntut. Pokoknya ini sosoknya misterius. Mang kayaknya Mamang lagi sakit nih, Mang. Iya. Enggak, benar ini. Saya... Aneh sekali ini wawancara kayak begini. Ini Mamang kayaknya lagi sakit ini, Mamang. Gua. Mamang. Maaf. Saya. Mamang. Saya. Enggak, saya mah benar, saya wawancarainnya itu Lek. Susah nemuinnya juga. Lihat, Mamang kurang sehat nih. Kopi dulu, Mang. Kopi dulu. Ini boleh, minum, bang, boleh, kopi dulu. Dia. Ada Tina Stone nih. Oh, iya. Gak pake S. Iya nih, waduh. Gimana kabarnya, baik? Baik. Ini ngopi dulu saya ngopi bentar. Ngopi dulu. Haji, biar dulu. Kopiku kental. Musikku keras. Nikmat, sungguh nikmat. Kopi dapat minta. Cobain nih, Tina, siapa tahu mau cobain. Tina, cobain. Gimana sih? Gitu ya, minum dulu ya? Gitu ya. Minum dulu. Disuruh put dulu. Minumnya. Beda nadanya diturunin. Minumnya bekas dia. Coba. Pura-pura aja. Kopi. Kopi bala-bala. Mikir. Udah dapat. Wain minum. Dikata bar water. Kopi. Udah dapat. Musik. Oh. Seruput dikit. Enggak doyan kopi. Kalau mau foto, lagi di foto atau bagaimana maksudnya? Mana sih? Ini mari orangnya kan? Lah motret diukur. Deket amat, Pak Haji. Pak, diapain? Oh, bisa. Kan tinggal begini doang. Oh, nggak ada? Belok kanan, Pak RT, belok kanan. Lah ada moto diukur begini. Hidupinnya bagaimana? Yang dipecet di mana sih? Kang Sasmin nyanyi. Bukan juga, apa kalau salah. Bang Sasmin. Nyanyi apa? Sasmin, bolong-bolong. Bukan kalau salah. Martabak tuh pakai Sasmin baru itu. Sasmin. Kalau Sasmin. Kalau salah pecet. Kalau salah pecet enggak ada. Nyanyi dong. Nyanyi apa? Itu yang bolo-bolo bala-bala. Oh. Coba. Tuh. Harus joget sama dia tuh. Ayo bareng-bareng. Ayo bareng-bareng. RT ikut, RT. Ikut. RT ikutan. Enggak tahu dengar enggak tahu enggak tuh. Ikutan. Bala-bala. Baby bala-bala. My baby.
Ada apa kamu? Mangap begitu? Ada apa sih? Di depan pintu, di depan pintu. Ayo. Cuman Mamang juga kenapa? Wawancara itu orang, Mang. Iya, benar. Ini yang jadi wawancara tuh. Sini. Mau ngobrol dulu, bro. Ini alien, Mang. Iya, ini yang saya wawancara. Oh, lihatnya ke sini terus sih. Ini yang saya wawancara tuh. Di sini. Oh. Ini asli alien apa bukan? Asli ini. Ngomongnya aja coba, kayak gitu. Cika. Saya bingung kalau begini ini. Masa alien? Cika, coba kamu buka topinya, topengnya. Siapa tahu dia manusia. Enggak, ini alien benar. Benar ini alien benar. Dan benar. Benar alien katanya. Oh, saya enggak percaya. Alien.